Ini adalah salah satu kebaya kurung, bisa dipakai buat wisuda atau buat keundangan. Ini bahan brokat seperti ini, dipadukan dengan songket seperti ini, belakangnya kurung seperti ini, kancing sama sliding. Kuringnya tempel langsung biar kita nggak usah pakai bustier lagi ya, karena kalau pakainya lama agak-agak ini ngap. Jadi seperti ini kebaya kurung buat wisuda, belahnya di tengah gitu, seperti ini pinggirannya, seperti ini kebaya buat wisuda, kebaya kurung, keundangan juga bisa. Yeah.